Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Abdul Afif Channel. Kita berdoa mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas, tugas dan kewajiban kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya membagikan tentang belajar dari rumah melalui TVRI. Itu jadwal Kamis 14 Januari 2021 khusus sekolah dasar kelas 1 dan sederajat. Yang ditayangkan pukul 8.30 sampai 09.00, memasuki episode ke-9 dengan tema fasilitas umum di sekitar kita. Di kelas 1 Kamis 14 Januari memasuki episode ke-9 fasilitas umum di sekitar kita. Sinopsis, Nana baru pulang dari pasar bersama ibunya. Selama di perjalanan ia melewati beberapa fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Bagaimana dengan fasilitas umum yang ada di sekitar kalian? Muatan dan materi pembelajarannya untuk literasi 1, mengenal fasilitas umum di sekitar kita. 2. Membaca 5 kata. 3. Membaca dan menceritakan kembali isi cerita. Numerasi 1. Mengukur jarak menggunakan langkah. 2. Menentukan posisi dan jarak benda dari arah kiri, kanan, atas, dan bawah. Penguatan karakter 1. Tolong menolong. 2. Relasius. 3. Berintegritas. 4. Rasa ingin tahu. Itulah yang bisa saya bagikan untuk adik-adik peserta didik kelas 1 SD dan sederajat. Semoga bermanfaat dan selamat belajar, mudah-mudahan sukses, dan paling utama mudah-mudahan apa yang dicita-citakan di masa depan kelak dapat tercapai. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.